kita jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Solat ni bukan beban untuk kita. Ramai orang anggap solat ni macam beban dalam hidup dia. Sebab tu ramai orang boleh tinggal solat. Ramai orang boleh tinggal solat, lambat solat. Ustaz dia tu semayang sama je ustaz, tak bahagia pun dia. Tu tak semayang, elok je kaya raya dia, elok bahagia hidup, elok je hidup dia. Dia solat dengan jaga solat, beza di langit dengan bumi. Solat dengan jaga solat, beza di langit dengan bumi. Solat dengan jaga, dia banyak solat, selalu solat, dengan jaga solat ni berbeza. Banyak solat, selalu solat, jaga solat. Dalam Quran kata innal insan, dulu kalau orang cakap kat saya, saya dengar je bang. Saya memang jenis tak pernah bangkang orang cakap, jarang nak gaduh-gaduh orang ni, jarang. Banyak kali orang jumpa saya ustaz, hidup saya musnah ustaz. Dulu saya semayang, sekarang saya tak semayang dah. Dulu saya dengar dan saya percaya. Bukan percaya macam mana, saya dengar, oh iyalah kot agaknya. Tapi sebenarnya dalam Quran kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan sombong, lupa diri dia kikir. Dapat kesusahan berkeluh kesah. Ada orang sampai bunuh diri. Kata Allah bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Ayat Quran selalu begitu ayat. Mereka yang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Apa maksud kekal jaga solat? Sa'ad Abi Waqqas kata, aku tanya kat Nabi, apa maksud jaga solat? Sa'ad Abi Waqqas beritahu, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Sa'ad Abi Waqqas kata, solat di awal, solat di awal waktu. Maksudnya berusaha menjaga solat sebaik mungkin. Macam ni isyak ni lewat, kadang-kadang ada ceramah macam ni, sunnah. Ada sekali Nabi SAW, sahabat tunggu Nabi. Tunggu, Nabi tak datang-datang. Sampai dikatakan sahabat banyak yang dah tertidur-tidur, dah tersungguk-sungguk. Nabi belum datang. Lewat sangat Nabi pergi berdakwah. Dah lewat baru Nabi datang dan sahabat semua tunggu kat masjid. Nabi jadi imam dan sahabat-sahabat semua menjadi apa? Menjadi makmum. Habis di isyak, sahabat semua ramai yang dah tak larat dah, pingsan. Nabi rupanya belum lagi bang. Nabi balik rumah sekejap hari tersebut. Nabi balik rumah sekejap. Dalam Nabi rehat sekejap je. Kemudian Nabi tak boleh tidur. Nabi bangun, Nabi semayang. Orang kata baring, macam tidur sekejap je. Letak kepala Nabi, sekejap je Nabi dah bangun. Tak boleh tidur, resah. Nabi SAW dengan solat, ahli solat dia takkan mengeluh. Kita kalau mengeluh, ustaz penat, saya semayang. Kenapa Tuhan buat macam ni dalam hidup saya? Orang cakap macam ni, dia belum jadi ahli solat. Ahli solat ni sangat menjaga solat. Dan orang ni takkan mengeluh dalam hidup dia. Walau apa sahaja datang, dia dah biasa jaga solat. Bila susah, dia cepat-cepat dirikan solat lagi. Cepat-cepat dirikan. Wa'mur ahlaka bis-solat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan ahli kamu mendirikan solat. Ahli kamu orang bawahan kamu, keluarga kamu. Kalau pemimpin orang bawahan dia, wa'mur ahlaka bis-solat. Kalau kita bos, pekerja-pekerja kita. Perintahkan ahli kamu mendirikan solat. Sesungguhnya kami, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami yang memberi rezeki pada kamu. Kami bukan nak susahkan kamu, kami nak berkatkan hidup kamu. Kami bukan nak duit kamu, kami nak bagi kamu duit. Kami bukan nak habiskan masa kamu, kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak sempitkan hidup kamu, kami nak bagi kamu bahagia. Kami bukan nak buat kamu susah, kami nak kamu senang, berkat, bahagia. Bukan kami, bukan kamu apa, wa'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tak minta rezeki daripada kamu, Allah beritahu. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang nak beri rezeki daripada kamu. Sayyidina Umar khatab dekat kepala surat, kalau kita kementerian sekian. Sayyidina Umar dekat kepala surat masa kerajaan beliau, kat atas sekali abang kakak tahu tak apa ditulis? Sesungguhnya aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Aku meyakini seseorang menjaga solat akan menjaga perintah Allah yang lain. Seseorang mencuaikan solat, mereka akan mencuaikan perintah Allah yang lain. Aisyah radhiyallahu anha kata azan dilaungkan, Nabi Muhammad SAW seolah-olah tak kenal kami. Nabi macam tak kenal sesiapa. Nabi kalau solat abang kakak ni tak tahulah bila kita dapat capai solat begini, tapi kita mula jaga solat. Nabi kalau solat, jantung Nabi bunyi macam air yang mendidih. Hadis surah Abu Daud. Nabi kalau solat dengan bunyi jantung Nabi, dada Nabi tu berbunyi. Macam kita dengan sedih, nangis tu bukan kat sini, nangis tu kat sini. Ni biasa orang rasa bila mak meninggal, ayah meninggal, dia tanya cakap sepatah dari sebab bang. Sebab tu kat sini. Jadi dekat jantung dia, sedih dekat sini. Jadi Nabi SAW sangat jaga solat. Sehingga Sayyidina Umar Khattab masa dah nazak, tak sedar apa-apa. Orang kata dah masuk waktu solat, orang bisik kat telinga Sayyidina Umar solat kalau tengah nazak.
Kan, tengah-tengah dah tak sedar, tak sedekat apa-apa. Kalau kita koma begitu, Sayyidina Umar Khattab cakap apa? Dengar je solat, dia bangun, dia menjerit. Sesungguhnya, tak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tidak solat. Setiap kali dikumpul gubernur-gubernur bawah dia, mana-mana gubernur datang lambat, balik cepat, itu pun kena panggil juga. Ini kan pula kalau tak semayang Jumaat, datang lambat, balik cepat pun kena panggil juga. Aku dengar ramai kaum kamu, wah, semenjak kamu jadi gubernur ni, datang semayang mesti lambat dan balik mesti cepat. Jadi dia pun terangkan kat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila azan, badan menggeletar, muka pucat, air mata mengalir. Orang kata, "Wahai Ali radhiyallahu anhu, kenapa kamu begini? Bukankah cuma azan? Kan azan je. Kamu tahu tak siapa yang menyeru?" Kata Sayyidina Ali, "Allah yang menyeru. Waktu untuk menunaikan amanah yang langit dan bumi," kata Sayyidina Ali, "tak dapat tunaikan. Seluruh makhluk tak dapat tunaikan. Aku tak tahu aku dapat tunaikan ke tidak. Itu penting sangat menjaga solat." Semua ayat solat ni bermula pada diri kita. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Ni doa ni kita kena baca dalam keluarga. Jadikan kami dan keturunan zuriat kami orang yang mendirikan solat. Dia mula apa? Rabbi ja'alni, jadikan kita, kami. Anak-anak, saya tengok mana-mana anak-anak jaga solat, selalu bapak dia, mak dia jaga solat. Saya ada jumpa satu-satu orang, satu keluarga, anak dia 11 orang. Dia 3 orang anak dia kerja dengan saya. Jadi masa dia ikut saya, tiga-tiga anak dia, setiap kali masuk waktu solat, lagi 10 minit dia suruh saya berhenti. Jadi saya kata dengan dia, ceramah tu kat depan, "Dik, kalau berhenti kat sana, semayang kat sana, senang dik, nanti dia orang tunggu, pening pula kepala nanti." "Tapi ustaz, dah 10 minit, dia orang memang kelang kabut, mesti nak tunggu solat. Kalau saya berhenti kat mana-mana, pantang saya singgah isi minyak, nak solat kat depan, dia orang dah pergi solat dulu jemaah dulu lah." Saya tertinggal seorang-seorang. Jadi semenjak itu, saya jadi terpaksa ikut juga solat dia orang juga. Tahu tak sebab apa? Bapak dia ajar, setiap kali sebelum waktu solat, 10 minit, 9 minit, bapak dia berhenti. Walaupun pergi pasaraya dia cari surau lho. Mesti dia orang jadi bilal, dia orang jadi imam kat mana-mana surau pasaraya. Anak dia hafiz Quran. Dia sampai sekarang 11 anak dia semua saya jumpa perangai dia sama. Walaupun macam anak online, main bola. Tapi solat dia bang memang kalah. Sebab bapak dia ajar macam tu. Pergi mana-mana bapak dia jaga solat. Orang kat Kajang, bapak dia mana-mana jaga solat. Semua mana jaga solat. 10 minit mana-mana mesti pergi masjid tu. Kita kalau pergi pasaraya, sekali je kita buat dengan anak kita, dah masuk 1-5 minit masuk Zuhur, kita pergi shopping dulu, nanti pukul beli-beli barang pukul 2:30 kita semayang. Sekali kita ajar anak kita, esok anak kita buat pukul 4 petang baru semayang Zuhur. Esok lah sekali tak sempat, tertinggal Zuhur, dah termasuk Asar. Tapi kalau bapak mak ditunjuk contoh yang baik, insyaAllah anak-anak kita jaga solat. Sebab tu penting abang kakak, jangan suruh solat. "Ustaz penat saya suruh anak saya solat." Jangan suruh abang, ajak dia sama-sama solat. Sebab tu azan sebelum semayang, azan bukan lepas semayang. Sebab Islam ni disama-sama bang. Wah, kau bukan main panggil orang semayang. Kau mula semayang, kau dah semayang ke belum? Jigit-jigit kau kuat sangat panggil orang semayang. Dia tak, memang dia kena jigit dulu bang, ajak orang semayang. Begitu juga dalam keluarga bang. Kalau kita suruh anak solat, dia susah. Dia kena sama-sama solat. Pegang tangan anak sama-sama ambil wuduk. Lagi 9 minit, 10 minit masuk waktu, mak pegang tangan anak perempuan. "Menak semayang, tutupkan TV, buka ni." Sama-sama pegang. Bapak pun sama, pergi masjid, bawa anak-anak lelaki semua pergi masjid, senang. Tapi kadang ayah malas bang, bawa anak pergi masjid, kena balik cepat, tak sempat nak menyinggah sana sini, ikut anak. Jadi sama-sama. Sama-sama. Dulu-dulu kalau abang baca ayat tu sahabat, semua lelaki-lelaki ni pegang tangan, so ayah-ayah pegang tangan anak lelaki mereka pergi ke masjid. Setiap ayah pegang tangan anak lelaki pergi ke masjid. Jadi balik nanti pesan ke anak-anak jaga solat. "Anak-anak, bapak mungkin esok lusa dah tak ada. Bapak sayang kat engkau. Bapak tengok kau ni bakal jadi engineer yang hebat. Bapak kagum kau nak, hebat kau. Bapak pun tak pandai macam kau. Cuma satu je nak, bapak dah lama tak tengok kau pergi masjid semain subuh. Kau kalau balik universiti je, mak bapak tengok tidur 4-5 pagi, subuh tak bangun. Esok bapak kejut kau subuh nak, boleh? Mana tahu bapak esok lusa mati dah nak. Tu je cerita bapak nak semain subuh dengan kau kat masjid." Kadang-kadang anak ni kena cakap begitu bang, kena terus terang beri nasihat pada dia. Jadi insyaAllah siapa nak ajak keluarga dia semua jaga solat, angkat tangan, masyaAllah. Jaga solat, jangan tinggal eh. Pesan solat, ajak-ajak anak-anak kita semua jaga solat berjemaah, penuhkan masjid. Jadi insyaAllah dengan begitu, keluarga kita semua akan menjadi sangat baik, sangat jaga solat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana-mana orang bila jaga solat, Allah akan jaga dia. Dunia akhirat Allah mesti jaga, mesti jaga.